Okay, guys, jadi untuk masak malamnya, aku pengen masak telur, tapi telurnya tuh masak dalam bambu dan menggunakan alat masak yang menggunakan bambu. Jadi ini bambunya udah jadi. Tadi mau direcord sih, cuman kayak, oh udahlah, ambil simpel aja, langsung masak menggunakan ini aja. Dan ini udah jadi ntar olahan telurnya tuh kayak kayak telur dadar semacamnya, cuman pakai bambu dan nggak pakai minyak. Terus juga ntar mau aku tambahin saus sama irisan cabai supaya lebih enak. Jadi ini telurnya 3 pieces. Bisa lah, worth ya. Jika telur pertama, endok kedua, dan mikis yang ketelu. Bahasanya beda-beda. Kalau udah diaduk dulu telurnya. Bisa yang adukin.
Okay guys, jadi alhamdulillah sih ya, ini cuacanya kalau menurutku nggak hujan, nggak mendung dan nggak terlalu cerah juga. Jadi ya di tengah-tengah lah. Semoga aja ntar agak malam lagi ada bintang ya. Jadi supaya lebih ngerasa aman aja. Ini udah ngerasa aman sih, cuman kalau misalkan kayaknya belum ada kepastian bakalan hujan atau enggak. Tapi semoga aja enggak. Dan ini adalah malam pertama untuk bocil di rumah pohon ini, karena yang rumah pohon di sini di tahun yang lalu juga kayaknya bocil overnight-nya pernah, cuman enggak terlalu sering atau gimana, aku lupa deh. Tapi kalau di videonya mungkin ada. Dan sampai dia ketakutan tadi kan, aku pas lagi bersih-bersih di sebelah sana, dia aku tinggalin di sini karena untuk jaga barang-barangnya kan. Memang aman sih, cuman maksud aku harus gantian kan, jadi harus ada yang jaga karena takut handphonenya atau barang-barang yang berharga yang lainnya itu hilang. Dan ternyata dia nyusulin karena takut sampai jatuh dan handphonenya nyebur. Dan sekarang bajunya basah semua sih, cuman ya udah lumayan kering, cuma lembab. Ini kita sambil nunggu telurnya matang, habis itu kita makan. Jadi ini kenapa alasannya aku lebih suka kayak jarang di rumah, karena kalau misalkan di rumah aku kan rumah yang padat penduduk ya, jadi kayak lokasi rumah aku tuh kayak di tengah-tengah, jadi kanan kiri depan belakangnya itu semua udah padat rumah, dan jaraknya pun dari rumah ke rumah itu cuma 1-2 meter doang, jadi berisik banget. Dan menurutku ini adalah healing terbaik untuk aku. Jadi kalau misalkan mau menenangkan pikiran ketika kita lagi bad mood, lagi stres gitu ya, di rumah pohon ini. Jadi suara alamnya itu yang bikin menenangkan, kayak relaksasi gitu. Jadi dari aliran airnya, terus sama dari suara-suara serangganya, entah dari jangkrik atau dari suara burung segala macam itu, ya lumayan lah, lumayan relax. Oke ya, jadi ini telurnya bentar lagi matang dan kita sebentar lagi untuk siap-siap untuk makan malam. Ini sekitaran jam 7 sih, karena belum isa kayaknya sih, karena belum terlalu lama juga lewat maghrib tadi. Dan mungkin setelah ini kita ngopi-ngopi sebentar, habis itu langsung tidur karena kegiatan besok pagi masih banyak banget. Banget.
bersihin. Oke, jadi habis makan terus udah lumayan ngemil banyak lah ini. Udah habis dan udah ngopi-ngopi juga tadi kan, jadi udah ngantuk, udah kenyang sih sebenarnya. Jadi dari kenyang itu jadi timbul ngantuk kan. Jadi kita hari ini kegiatannya malam ini cukup segini dulu malam pertamanya, karena ini sama bosil ya. Jadi kurang leluasa berkegiatan di ruang pohonnya, karena kalau misalkan ditinggalin sebentar aja bosilnya udah kayak gitu, teriak-teriak gak jelas. Jadi ya gitu lah, penakut, belum terlalu berani sih. Seperti aku dulu lah, aku dulu seperti itu juga, cuman lama-kelamaan jadi terbiasa dan ya udah gak takut lagi. Jadi tadi dia nanya, gimana sih emang caranya ngilangin takut? Terus aku bilang ya harus ngeliat dulu supaya gak takut. Kalau misalkan udah ngeliat ya mungkin gak takut lagi, karena yang kita bayangkan itu gak serem yang kita lihat nanti gitu. Terus ada dia ngalah, gak mau, jangan sampai ngeliat. Jadi udah ini udah aku sapuin juga kan tadi, terus kita mau langsung lanjut tidur aja, karena supaya besok paginya tuh masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, seperti mancing, terus ngambil degan juga karena tadi belum sempet. Jadi mungkin kita besok ngambilnya ya. Udah bindang aja suaranya. Enak banget ya, sumpah enak banget, rebahan. Siangnya enak banget.